Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man. Oke, jadi ini pemasangan bearing di crankcase Ninja. Kita pemasangannya pakai dongkrak, soalnya biar lebih efisien. Jadi kemarin ini barang-barangnya semua dibelikan customernya sendiri. Soalnya kita tinggal pemasangan sama borap-borap dikit lah biar enteng tariannya. Soalnya kemarin itu tariannya berat, dan di bagian kopling juga selip motornya, nggak enak. Soalnya baru beli, orangnya kepingin Ninja, jadi beli yang RR langsung dibawa ke sini. Ini dibelikan, barangnya dibelikan semua sendiri. Nah, ini tadi kita ganti stang, pergantian stang, soalnya yang pertama itu stangnya udah kocak, nggak layak pakai. Ini kemarin disarankan sama Abah di stroke up, naik dikit, orangnya nggak mau, soalnya ingin cepet jadilah, ingin cepat jadi motornya. Stangnya pakai orinya ini, lakernya aja pakai Vito. Kita juga nggak tahu, soalnya kan barang-barangnya dibelikan sendiri, cuma kita bagian ngerakit sama bore up dikit-dikit. Udah nggak kocak, coba nanti kita test red gimana responnya dari awal sampai akhir bore up-nya, tambah enak apa tambah gak enak ini. Oke, kita pemasangan di bagian rasio gigi, rasio nggak ada yang dioplos, ini giginya standar aja, soalnya orangnya mintanya ya enaklah di basan mori. Soalnya datang itu waduh, motornya gak bisa jalan, napasnya dikit, dan kita bongkar kemarin di bagian membrannya itu ada salah satu kertas lah, kertas, jadi ada yang nyumpel, kalau bahasa kasarin nyumpel di membran. Jadi kalau Ninja gini sama dengan MX King, kalau masang sendokannya dulu baru botolannya. Kalau herek kan beda, kalau herek botolannya dulu baru sendokannya. Baru semua ini bearingnya, full set belinya. Bagian tengah aman, tinggal bagian kopling nanti, pemasangannya koplingnya sama ribet, ini kayak fiction standar ribet. Jadi bearing yang
baru ini agak seret semua di bagian rasio tadi juga seret. Kita perbaiki lagi udah enak. Jadi kalau Ninja itu ada balancernya gini. Ninja. Pengaliman. Jadi kalau crankcase Ninja, crankcase Vixen setahu saya nggak ada packingnya di tengah. Jadi langsung kita lem aja. Aslinya ya pakai lem biru itu biar ceket. Tadi beli nggak ada lemnya, habis. Oke, kita tracker biar. Oke, jadi ini pemasangannya kita tracker. Oke, mantap. Sudah selesai. Kita lanjut pemasangan di bagian kopling. Kita kasih lem merah biar nggak mudah lepas. Tapi kalau ngelepas ya susah ini kalau ada lem merahnya. Nggak apa-apa, soalnya kan di bagian bintangan itu kan membahayakan. Jadi kita lem merah biar kuat. Seperangkat per koplingnya masih standar. Pire gak diganti misal nih per kopling masih cukup ya set berarti ya. Nah, jadi kampas koplingnya ini dibelikan set. Kampas kopling apa ini? Faito Sweep. Kayaknya mahal ini. Dari bungkusnya aja mahal, soalnya nggak pernah kita pakai merek-merek Faito. Kampasnya baru. Faito semua ini, nggak tahu pemiliknya siapa yang nyaranin pakai Faito. Banyak sekali barangnya Faito. Nah ini barang-barangnya baru semua ini. Nanti aja kalau pemasangan kita sepil. Jadi beli kampas ini sudah ada packingnya sekalian. Sebelum pemasangan kita celup dulu di oli biar kampasnya itu teles, apa ya bahasa, biar basah lah, biar enak. Pat-pat sultan semua ini, kita cobain aja. Tahap akhir di bagian kopling sudah selesai, tinggal kita pasang per. Nanti kita naikin ke rangkanya. Kalau masang block headnya itu di atas rangka langsung. Kampasnya baru semua. Sama pernya. Pernya ini. Pernya pakai standar.
Bocok pak lo bro. Apa? Spare partnya pakai spare part Sultan semua. Ini underpun pakai VNT sudah full set. Gila ini. Bloknya aja pakai apa ini? Pakai PDK nya. Bloknya. Blok sama headnya. Headnya ini baru juga ini. Wih. Enak kayak ngocok bolo. Jadi spare partnya baru semua ini. Enggak ada yang spare part lama dipakai, enggak ada. Dibuang semua. Oli sampingnya. Oli sampingnya pakai apa ini? Samurai. Samurai olinya Ipon. Ish. Keren. Standar ini kita lihat. Oh, ini membran, guys. Membran. Coba kita buka. Membran. Membrannya pakai yang biasa aja. Pakai standar. Enggak membran racing. Soalnya biar nyaman aja sih. Membrannya. Lanjut nanti pemasangannya, bloketnya. Jadi gini teman-teman, penampakannya underpun VND. Jadi ini lengkap, tinggal pasang aja. Soalnya ini udah dapat bos-bosan juga sama baut LL-nya. Jadi tinggal pasang aja. Tapi nanti nggak tahu kita ada yang ngatur apa enggak nanti. Coba dicek aja nanti. Kalau mau beli produknya VND Premium Gold Series. Seperti ini penampakannya Post Step Ninja VND. Barangnya juga bagus kok teman-teman. Kita gas pemasangannya. Gimana? Ada yang ngerubah apa enggak? Tapi ini tinggal pasang aja kayaknya. Sudah lengkap teman-teman. Kira-kira harga berapa ini Mas Yoga? Waduh, nggak tahu kira-kira harganya. Dicek sendiri, barangkali yang mau beli dicek sendiri. Wenteng tapi bolong. Wenteng, ringan. Joss VND. Coba kita lanjut pemasangannya. Jadi post tape-nya kita rakit dulu ini. Kita pakein lem merah biar kuat, soalnya kan di bagian underpun kan apa ya, getar lah, getar. Kita lem merah biar kuat juga semuanya. Pokoknya saya kita kasih yang terbaik untuk ownernya ini. Mantap. Kita lem merah semua biar kuat. Seperti ini penampilannya. Ini dibelikan koil baru dan dibelikan
Rish. Oke, jadi kita pemasangan blok dari blok PDK ini. Kita standar aja. Dari PDK. Mantap. Jadi ini tinggal penyalaan aja. Coba gimana mesinnya, enak apa enggak ini. She wants cash money and she knows that I live lavishly. I wanna live, I'm cold inside. Give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want. I want the whole world in the palm of my hand. I got a plan, I'm the man. Now I'm teaching the game, a veteran better than anybody else who tests me. I'm ready, looking in my hand and it's steady. I'm trending, ascending and blending, lyrical bending. Now I'm spreading and getting my name out now. Yeah, they hear me laugh, all the crowds repping the sound. I'm hitting the ground running, up and coming, ain't nothing.